Nama saya Nur Hayati, saya dari tim Balangin. Nama saya Pastor Daniel Alpius. Nama saya Giovanni Jebat, saya dari suku Bidayuh Jagoi. Nama saya Kenya, saya dari Brasil. Pada waktu pertama memang saya sangat takut, grogi, karena saya sama sekali tidak ada bayangan apa itu lokakarya, apa itu penerjemahan Alkitab. Jadi ada seorang hamba Tuhan yang pergi ke rumah dan menanyakan apakah saya bersedia untuk pergi ke sini. Kemudian saya berkata, saya tidak mungkin ke sini. Tapi dia bilang, pergi saja dulu, siapa tahu kalau kamu bosan, kamu boleh tidak pergi. Yang paling berharga sebenarnya untuk saya pribadi, walaupun saya sudah tahu banyak firman Tuhan, tapi ada sesuatu yang baru saya dapat ketika itu dicari di dalam bahasa saya. Jadi dengan demikian, One Story ini telah membuat orang menjadi dewasa dalam melayani Tuhan. Bayanganku orang Malang maca Alkitab dengan bahasa kedire, terus berdoa ngobah bahasa dire, nyanyi ngobah bahasa dire, film, kurang lebih jelas dengan Injil dari bahasa Malang. Aku mendak dia, memang kita saling melengkapi istilahnya di dalam tubuh Kristus itu. Pemuda, kamu yang hupan buat kami tadi tau kami pulah ke? Ada yang orang tenutup, ada yang orang teman tau. Nyok kami tau pulah tadi. Dan saya senang karena memang saya rasa sepertinya mereka terima. Bukan hanya penampin-penampin dari One Story di sini, tapi tim juga terima dengan hati yang senang dan ya itu sangat baik sekali karena walaupun dari berbagai bahasa, berbagai budaya, tapi waktu pada saat di sini semua itu menjadi satu. Yang saya merasa itu adalah milik Tuhan semua. Thank you.